Oke, ini dites ya untuk parlet 54 kali 3 watt RGB Westpark body hitam. Nanti saya akan tanda ini ya dari. Oke, ini dites ya untuk parlet 54 kali 3 watt RGB Westpark body hitam. Nanti saya akan tanda ini ya dari ujung 1 sampai dengan ujung sana, nomor 1 sampai dengan nomor 8. Pemasangan tinggal di seri aja dari 1 sampai dengan 8 parlet ya. Sambungin ke kelistrikan, penggunaan 4 line, jadi kita bisa colokin langsung dari par ke lapar untuk powernya. Ini untuk penggunaan DMX 512 ini saya coba contohin cara penggunaannya ya. Setelah dalam kondisi on ya, ini DMX dalam kondisi mati, kita nyalain. Kemudian kita di sini ada mode auto, kita tekan auto. Ketika auto di sini ada mode auto nih. Nah, ketika auto kita tinggal mainin tampilannya, ini pergantian warna dari merah, hijau, biru, RGB, banyak macamnya ya. Untuk mengganti mode tampilan di sini ada bang up ya. Ini kan bang up nomor 1. Ketika pilih nomor 2. Nah, ini untuk mode strobo. Nah, kemudian kita bang up nomor 3. Nah, ini untuk strobo warna-warni. Kita bang up nomor 4. Ya. Bang up nomor 5, ini untuk permainan warna merah. Kecepatan dan lama pergantian ini kita bisa fix di nomor ini nih ya. Bisa dicepetin, bisa dilambatin tingkat kecepatannya ya. Nah, ini kan jalan kayak gitu tuh merahnya. Kita tekan lagi bang up nomor 6, hijau. Bang up nomor 7, biru. Bang up nomor 8, kuning. Ini running kuning. Bang up nomor 9, running ungu. Bang up nomor 10, running toska. Bang up nomor 11. Ini untuk pergantian warna di dua mata lampu parlet. Bang up nomor 12, ini buka tutup warna merah. Bang up nomor 12, biru, buka tutup. 14 putih, 13 biru, putih, ini kuning buka tutup. 16 gitu ya, toska 17. Nah, pergantiannya tinggal diatur aja dari 1 sampai dengan 17. Di sini ada programan sampai dengan 23, cuma dari 18 sampai dengan 23 ini saya kosongkan untuk pemrograman sendiri. Nanti saya kasih tutorial pemasangannya ya, untuk pergantian warna, kemudian mode strobe ini bisa diatur-atur aja. Oke, kemudian kalau untuk memainkan mode musik ini kan cepat sekali nih ya. Kalau mau dilambatin kita tinggal turunin ini aja pelan-pelan. Jadi cara pakainya ini kan misalnya saya turunin, naikin sampai atas kan cepet banget, kita turunin pelan-pelan. Nah, pergantiannya menjadi seperti ini ya. Kalau mau memainkan mode musik atau ngikutin musik active sound, di sini auto kita ganti menjadi musik. Kita tekan musik di sini, dia pindah dari auto ke musik. Dia bakal berubah kalau ada suara. Nah, kalau nggak ada suara dia bakal stay di programan yang sudah tampil. Nah, itu untuk penggunaan musik ya. Kemudian kalau seandainya kita mau memainkan auto dengan mode smooth, kita tekan auto, pindah ke mode auto, kita lihat pergantian warnanya di sini. Nah, pergantiannya kan langsung fix. Kalau mau perlahan-lahan kita naikin di mode fade di sini, kita naikin. Nanti pergantiannya menjadi smooth, pelan-pelan. Tuh, mode smooth ya. Oke. Lebih smooth. Dan untuk memainkan atau mempause untuk modenya, kalau sananya sudah nggak mau sedang play pause, kita tekan blackout. Di sini ada blackout, kita tekan. Nah, dia akan pause. Oke, ketika memainkan lagi kita nyalakan, matikan blackoutnya. Kalau blackout di sini ada tekan block, ada tombol blackout kedip-kedip ya. Kalau kita mau mainkan lagi kita tekan matikan blackout, dia bakal main lagi. Oke, produk berjaminan garansi 1 tahun.